Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya, karena lama, hampir 2 tahun lebih ini saya tidak main ke SMP 2 Kebumen ini. Di sejak Covid ya Pak Budi, kita nggak main di SMP 2 Kebumen ini. Oke, saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dengan Krisna Cipta Wisata. Kita, saya masukun, kita alamanya di Purbalingga Bapak Ibu semuanya. Oke. Kalau rumah saya sama kantornya itu kita jejeran. Oke. Saya rumahnya di Padamarang, kantor saya di samping rumah. Alhamdulillah sudah bikin ruko, Pak. Boleh, Pak. Kalau ke Purbalingga terus mau ke wilayah Purbasari Pancoranmas itu melewati daerah saya. Oke. Dan Bapak Ibu semuanya, kali ini kita bersama Wisra Ramasa dan saat ini tripnya kita ke Yogyakarta. Kita akan satu, nanti kita akan ke Taman Sari Yogyakarta. Ada yang pernah? Taman Sari? Belum pernah ya? Oh, gini. Sama juga dulu saya juga belum pernah, tapi sekarang sudah pernah karena jadi wisata ya. Nah, di Taman Sari. Nanti di Taman Sari, Bapak Ibu semuanya akan parkir di Jokem, nggih. Di Pusat Olahraga Jokem kita parkir di situ. Nanti naik Sitole, yaitu satra khusus Jogja yang akan mengantar sampai ke Taman Sarinya. Nah, di Taman Sari nanti Bapak Ibu semuanya akan dipandu oleh guide, oleh pemandu sana nanti untuk mengelilingi Taman Sari. Dan setelah itu kita akan makan malam di rumah, makan siang di rumah makan Raos Jogja. Nah, rumah makan Raos Jogja ini adalah tempat makan, rumah makan yang nuansanya seperti keraton. Nah, di situ. Kemudian nanti kita setelah di Raos Jogja, kita langsung menuju ke Tebing Breksi. Nah, Tebing Breksi berarti nanti estimasi kita sampai sana jam 2, jam setengah 3 sampai sana. Dan setelah itu kita langsung menuju ke Heha Ski. Oke, selamat menikmati perjalanan dari Kebumen sampai ke Yogyakarta. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semuanya, memberikan kesehatan dan kita memberikan kelancaran pada hari ini dari berangkat pulang, dan kita semuanya berangkat sehat dan pulang sehat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.